Udah gak enak. Oke, kita udah sampai di ruangan ini lagi ya. Ya, bahkan gue sendiri lupa loh, gue mesti kemana ini? Room nomor 11306 key, kira-kira. Ya, kita bakalan ke room 11306. Apa ini? Ini kertas yang kemarin kan ya? Hidden Spirit. Ya, kita bakalan disembunyi sama ini. Dan kita sepertinya bakalan kemana ini? Kita mau ke kanan atau ke kiri ya? Kita coba ke kanan. Sumpah, gue dari suaranya udah gak dimana aja. Kan? Ruangan 11306, dimana nih? Kita mesti ke ruangan 11306. Ah, apa ini? Oh, gak bisa. Kira dia bisa diambil kan? What's this? Kayaknya kita mesti bakar-bakarin pedangnya ini gak sih? Gue gak tau juga ya. Excuse me. Bisa buka gak? Gak bisa ya. Oke, Dad. Mari kita sekarang mesti ke sini. Oh my god. Oke. Ini that looks interesting. Ini bisa buka gak? 12314. Ini bukan ruangan tempat kita ini ya? Bukan ruangan tempat kemarin itu kan sih? Jadinya kita mesti nyari incense-nya itu di sini. Oh, setan udah gak ada. Yaudah. Mana nih? Sini kah? Oh, that looks interesting. Terus kita mesti balik lagi ke sini apa gimana sih maksud itu? Oh, di situ ya. Oke, siap. Tenang, kita lagi jongkok, dia gak akan ngelihat kita kok. Kalem, slow. Tanahku slow, sungguh slow, sangat slow. Gue bingung jadi mesti gimana tau gak? Ini kan incense saya itu kemarin kita udah naruh satu kan ya? Apa kita mesti naruh lagi atau gimana? Gue gak tau. Terus dia mau kemana? Kalau dia seperti ke kiri ya, coba kita buka di sini ya. Gak bisa dong. What the hell? Tenang, si setan tuyul. Oh my god. Oh no. Oh no. Kok dia bisa liat gua? What the hell, dude? Really? Astaga. Ini cewek, what the heck, dude? Really? Sumpah ini, what the hell, what the hell. Ini gue bisa pakai ini, gue sembunyi gak? Bisa dong, okay, nice. Oke, okay, nice. Jangan. Oke, dia keluar. Saatnya kembali berjalan kaki. Terus itu si setan merah muncul lagi kah? Iya. Kita kapan gitu dia ngadep kesini? Lah, lari aja lah. Itu kalau nggak salah ada tempat di sini kan yang ada incense ini. Nah, ini ada incense ini. Cuman gua nggak punya incense, coba. Berarti udah kemungkinan kita mesti masuk ke ruangan kanan sini, bukan sih? Oh shit, dia lagi nyamuk sini. Enggak tuh.
lebih nyaman. Kita bisa naik sini nggak sih? Ini pintu bisa buka nggak sih ngomong-ngomong? Nah, gitu dong. Ini ada apa sih ya? Kok ada lili-lili segala? Coba di dalam WC. That looks interesting. I see someone, I guess. Ah, ini ada incense ya. Siap. Sentence incense. Ini orang enggak sopan banget sumpah. Naro incense, naro apa sih? Naro hiu gitu kan, naro doa gitu. Di dalam WC coba, what the hell. Oh, di jalan sana ya. Oke, siap. No problem. No problem. Oh shit. gimana caranya kita sekarang untuk sono ya? Kayak kita bisa mancing aja dia ke sini enggak sih? Dia lagi nengok sini. Oh, siap. Lari. Okay, nice. Aman. Oh my god. Ya, gua enggak tahu apa kita mesti ngulang lagi, tapi kita coba continue aja ya. Goblok banget sumpah. Ya, seperti kita nggak gitu langsung ngulang lagi ya guys, tapi kita nyampe di sini ya udah. Gua skip video ini aja ya. Kita langsung ke tempat kita semestinya ya. Wah, lanjut. Bisa lebih cepat daripada cowok ya, dia mantan pelari maraton nih kayaknya deh. Ya, kita masuk ke dalam sini lagi. Tutup pintunya tuh, Bapak.
Nah, kita ambil incense di sini. Hai, incense. Scented incense. Oke, deh. Ya, sekarang kita main stealth, oke, guys. Nah, pelan-pelan. Get out. Terus gue bisa kesono gimana coba kalau sendiri dia selalu nengok-nengok sini coba. Aduh. Guys, seperti kita aman guys, kita berhasil melewatinya dengan tenang, arwahnya seperti tenang sepertinya. Ya, kita bisa kembali. Incense udah masang dua kan ya. Siang gue bingung tuh gue mesti ngapain tuh. Itu apa sih, gue lupa ini ada benang-benangnya itu diambil kemana ya. Iya, jangan-jangan lilin-lilinnya itu mesti dimatiin aja. Gue lupa. What the fuck? Kok bisa dia tahu keberadaan gue sih? Walah. Itu kalau nggak salah mesti dituin kan, dia apa dimatiin, ditiup gitu ya, gue lupa. Loadingnya lama banget lagi, sumpah. Ya, coba kita ulangi sekali lagi. Tapi jangan lupa untuk mematikan lilin itu ya. Semoga aja benang-benangnya hilang, semoga. That's right. Mana tuh? Gila, gua ngulangin ini berapa kali coba. Oh my god. Kita gagal sih ke kiri sih dia kan. Enggak kan? Nah, sekarang kita merunduk aja, oke? Okay? Dia enggak akan balik lagi kok. Cuman gua takutnya nih setan nih nengok-nengok sana sini nih.
kampret satu nih, nengok-nengok sana sini, terus tolong lihat gitu kan. Oke, good one. Sip, dia gak ngeliat kita berarti. Let's try. Incense ini bisa dimati gak nih? Mana sih lampu ya? Mana sih? Ini yang perlu gua yang lilin yang perlu gua matiin. Ubi. Oke, wait. Kita cek ya benang-benangnya di mana ini. Gak ada yang ngeliat kita kok. Kalem-kalem. Nyangkut lagi. Nah, sini nih. Ini bisa gua pasang. Kalau ada incense di tau situ dia gak akan ngeliat kita ya. Oke. Sini bisa diambil center incense lagi, nice. Oke, di sini kita bisa niup lilinnya ya. Ya benar, ini di sini nih katanya. Oke, ya kita masukin kuncinya, buka pintunya. Open up door. Alright, ya ini seperti bisa kita gunakan apa ini? Curse Nail Jinx. Continue. What? Description. Be careful when you're using the jinx. If the target is aware and you can and can get rid of it, the curse will return to you. Instead, the suffering will be greater and can result in death. What the hell? Alright. Dan ya, mana bagian yang mana yang perlu gua mati? Ini ya. Nah kan? Okay then. Sip. Nah, satu lilin telah kelar guys. Sekarang sepertinya kita bisa dengan santai pergi dari tatapan orang ini deh. Oh shoot. Shit. Dude, jangan jaksi, jaksi, jaksi. Di kanan. Please jangan buka pintu ini dong. Jadi ternyata scented incense itu tuh fungsinya bukan buat questnya ya, tapi lebih ke arah apa sih? Ngalihin perhatiannya hantu-hantu yang mantau-mantau itu ya, matanya merah-merah itu kan yang cilik-cilik tapi bukan yang raksasa ya. Ya, apakah sudah? Apakah si hantu itu sudah pergi? Atau masih ada di sekitar gua? Oke lah kalau gitu. Ini ngomong perlu gue matiin gak sih ini lampu? Lilin enggak ya? Ini juga pintunya gak bisa gue buka lagi. Terus gue mesti lewat mana dong ini? Oh ya kita bisa balik sini ya. Please jangan nengok sini dulu, jangan nengok sini dulu. Oh my god. Mesti ngulang gitu. Really? Please, balikin gue ke WC tadi. Please. Really? Wah anjir sih bener-bener udah kita balik lagi ke sini coba. Baliknya jauh banget sumpah. Poinnya sumpah jauh banget. Males banget gua. Get away.
run. Vincent dapat kesini, oke siap, speedrun aja. Apa gitu lah, udah film mas speedrun gitu kan, mainnya main horror aja speedrun ya. Nah kita masuk sini dan tempat itu dulu. Nah kita taruh sini dan si hantu itu bakalan masuk sini ya. Nah biarin dulu. Ini udah. Udah atau belum sih? Oh belum. Dia masih nyium, sabar. Dia masih nyium aroma hionya ya. Udah belum? Lagi itu suara katar cewek itu di mana sih? Masih di kanan gua, berarti masih aman ya di belakang gua. Udah belum? Oke, okay, nice. Oke, okay, good one. Dia gak kesini kan? Oke, okay, nice. Saatnya gua begini. Open it up. Nice. Nah, sekarang kita tiup lilinnya keluar dari sini. Get the hell out of here. Let's see. Oh shit. Aduh, dia masih di situ lagi. Sumpah loh, ini nyebelin banget loh. Gua gak bisa terlalu banyak komentari karena ini kebanyakan lebih ke arah kebanyakan nunggunya daripada ceritanya. Jadi jangan kalau sampai kayak gini. Makanya gue lebih suka walkie simulator gitu, dimana gue bisa banyak komentari gitu kan. Ini apa? Jadi ini masih ada. Astaga. Oh. Ah, my God.
apakah benar-benar gue mesti lewatin incense itu ke dia? Kayaknya benar-benar gue mesti naruh incense di sini. Coba ya. Kita mesti sembunyi di sini dulu ya, biarin dia balik sini dulu gitu kan. Biarin dia mutar ke sini dulu, balik udah gitu. Kalau seandainya dia udah, kalau seandainya si setan merah itu pun ngeliat kita, kita langsung sembunyi di lemari sebelahnya ya. Let's try. Ya, kita 25 menit coba buat rekaman gini doang guys. What the hell? Nah, dia balikan. Seperti rencana gue bisa berhasil, guys. Sepertinya. Kita lihat aja dulu ya, dia muter kemana nih. Kok dia balik lagi sono sih? What the hell, dude? Kalau ngejaga di situ tuh gimana ceritanya gue bisa ke sono coba? Buruan lah kesini gitu kayak ke depan sini gitu kayak, aduh. Come on. Sesuatu atau gimana sih sebenarnya? Aduh ini ketutup juga, nggak mungkin gue liatin situ dong. Ya, gua nggak tahu kita mesti kemana sekarang. Ini apa ini? Coba kita buka dulu ya. Ini ngomong-ngomong ada tali-tali di sini kan? Ya, ada sekitar, ada tali sekitar sini. Gua nggak tahu apakah kita harus pindah ke sini atau gimana. Tapi ya, let's go. Kita cek dulu aja, oke? Okay? Itu kemana ya? Oh, ini bukan tempat kita nyari lilin juga ya ujung-ujungnya? Ke arah mana sih benangnya? Oh, ini benangnya. Ya, kita ke 8116 jadi gua nggak bisa dong. Ini kemana dong? Ke sini terus ke ikutin, kita ikutin bidangnya aja berarti ya. Alright. Let's see. Ini apa? 81. Oh iya, 8118 kita punya kuncinya. Open up. Let's see. Astaga, apa itu? Kok ada dia lagi sih di mana-mana ada dia juga. What the hell? Gua mesti sendiri di mana, buset? Banget sumpah. Oh shit. Oh enggak dia kesana kan. Enggak, pertanyaan gue tuh benangnya kemana ya. Arah benangnya tuh kemana gitu loh. Sumpah ini gelap banget. Ini gambar-gambar nyermin banget dah. Oh my god. Di belakang gua.
Iya, di belakang gua. Duh, itu ada setan yang lihat-lihat lagi, yang nengok-nengok, what the hell. Mana sih itu bener-bener dah. Shit, dude. Kurang nengok sono. Arah benang tuh gue bingung loh, di mana loh itu benar-benar. Don't see me. Sudah tuh dia nyadar gak sih kalau sampai gue sampai. Tadi udah susah, ternyata ada yang lebih susah, guys. Kita suruh lewatin tempat tanpa senter gitu kan. Terus kita nyari-nyari benang lagi. Aduh, benang doang aja bikin pusing gitu. Bener dah. Gue ulang lagi dari tempat yang sebelumnya tuh gimana nih? Oh enggak ya, kita enggak ngulang dari awal, tapi kita masuk di ruang 8118 lagi, astaga. Mesti ngikutin tembokan atau gimana sih? Dia mau ngadu belakang kah atau gimana? Oh enggak. Oke. Kita bisa ke sini, lalu kita coba cari ya benangnya di mana, guys. Where the hell is the benang? Oh, siap. Coba sini, Pak. Yang di sini lebih gampang ya, 8118 ya, guys. Tapi dia masih karena kita, guys. Slow. Karena aku slow. Aku slow. Yang penting itu lilin udah mati ya. Sekira. Sudah enggak ada lilin lagi. Oke deh. Oke, doki. Oh my god, mana pintu ya, mana pintu ya, mana pintu ya, mana pintu ya. Aduh, salah mulu sumpah. Look safe.
sepertinya aman. Selain di sekitar kita ada tuyul-tuyul ini. Oke. Get out. Get out. Pelan-pelan. Dia juga lagi gak nengok sini ya. Mana dia? Dia bakal muter ke kiri kan ya? Okay, nice. Nice. Nah, sekarang kita tinggal ke belakangnya dia dan oh my god, dia muter. What the hell? Ya kita tinggal masuk sini ya guys. Dan halo, gambar yang super creepy. Okay, that looks enough. What? Ya gue nggak tahu ini udah kemana. Yang jelas kayak kita udah matiin dua dari tiga lampu ya, dua dari tiga lilin. And ya, kita udah dulu untuk episode kayak ini. Setelah ini kita bakal lanjut untuk yang mademin yang lilin terakhir. Sepertinya gue nggak tahu apakah ada lilin lagi atau enggak. Ini ya, kalau kalian suka sama video jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk komentar buat kalian gimana story sejauh ini, dan jangan lupa juga untuk postingan kemarin buat Q&A itu. Jangan lupa ya, kalian bisa komentar di bawah sebagai Q&A WTF yang mungkin bakal gue upload setiap hari Minggu ya. Gua itu masih ancang-ancang ya. Jadi jangan tiba-tiba nangi gua, "Vi, mana Q&A WTF? Mana Q&A WTF?" Please jangan. Oke, okay? Ya. Yeah. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. And I'll see you guys video. Thank you for watching. Happy gaming. Bye-bye.